Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ketemu lagi yang pemirsa. Aduh pemirsa, saya paling seneng kalau udah di acara Selebriti Masak hari ini. Oke, pemirsa, kita kan juga tahu ya, kalau di Selebriti Masak, selebritinya disuruh ngapain aja? Belanja. Kita lihat selebriti bisa nggak belanja, bisa nggak nawar. Kemudian, motong-motong. Kita lihat siapa yang kaku, siapa yang lemes. Terus, belanjanya cuma boleh 25.000. Wah, itu yang paling top. Mereka biasa belanjanya berapa? Kita nggak tahu. 25.000, nah itu tantangannya. Ya, juga ada tips hari ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, karena hanya di Selebriti Masak, masak menjadi mudah dan menyenangkan. Nah, sekarang kita cari selebriti yuk yang kita mau ajak. Pemirsa, kita udah sampai di rumah selebriti yang mau ajak kita masak. Yuk, sekarang kita ketok yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, mana yang punya rumah? Halo. Saya pikir hantu, nggak ada orangnya. Pemirsa, ya. Kelihatan kan siapa? Ya. Saya Chef Ragil dari Selebriti Masak. Saya insinyur Uyakuya MBA MSc. MSc-nya apa? Masa ya sih. Kirain Master of Shortcut. Nah, lagi sibuk? Biasa aku setiap hari kan sibuk. Oke. Sibuk tidur. Silakan dimasuknya. Oke. Ya. Terima kasih. Kalau udah bakso Malang ada, pisang ada. Kan biasanya bosen tuh kalau udah gitu tuh. Gue juga lagi pengen makan sesuatu nih. Apa? Mau seneng dimasakin apa sih? Jadi pengen makan ikan. Ikan udah lama gue gak makan ikan. Ya. Sama gue lagi karena gue mas-mas. Jadi gue pengen mashed potato. Gue bikinin dulu resep. Iya. Oke. Okay. Mashed potato. Oke, okay, itu 5. 5 yang ukuran sedang aja ya. Pala punya, pala? Oh, punya. Punya, punya ya? Punya, punya. Susu cair. Susu cair. Oke. Okay. Ini untuk mashed potato-nya. Ya, terus ikan. Ikan kakap, tahu dong. Ikan kakap, ya. Terus jeruk nipis, bawang putih, bawang bombay. Ini yang bikin beda nih. Ini apa nih? Sausnya ya, yang pasti margarin, cabai merah, bayam nanti buat sayurannya. Bayam. Oke, bisa baca dong. Tapi nih, gue modalin juga nih. Berapa? 25.000 dapat apa? Dapat semuanya. Di pasar sekitar segini 25.000, 25.000 tuh baru parkirnya. Nah, itulah tantangannya. Jadi harus nawar. 25.000 cukup nih? Cukup, makanya ditawar-tawar lah. Ikan kakap sekilo aja 3335, 400 gram. 400 gram 35 dibagi 3500 kali 4. Selamat berjuang, Tuhan. Terima kasih. Saya obrak abrik dulu, dapurnya. Misal udah nyampe di dapurnya. Wah, kayaknya sebagian udah disiapin nih gara-gara tadi udah telepon. Saya nggak mungkin pakai kompor di sini. Nanti pemirsa nggak enak liatnya. Oke. Oke pemirsa, sekarang jadi tinggal nunggu Uya pulang dari pasar. Pemirsa, sekarang kita akan berbelanja ke pasar. Pasarnya namanya Pasar Perumnas, berada di sekitar 28 derajat lintang utara Durensawit.
Tapi Rp25.000 apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan berbelanja sebanyak ini? Saya tidak yakin. Tapi kita coba aja pakai pengaruh kekuasaan adik kuasa Uya-Uya untuk mendapatkan barang-barang ini hanya dengan $25.000 ini. Kita let's go. Saya tutup ya. Dadah. Tibalah kita di sebuah pasar yang empunya nama adalah Pasar Perumnas. Mari kita belanja, apakah cukup, apakah tidak, saya tidak tahu. Mari. Terus menggulung celana. Untung gue pakai sandal jepit. Wah, kita mesti mencari namanya ikan kakap. Saya beli ikan kakapnya atau bu? Ayam mau makan kakap. Ini ikan kakap kan? Ayam. Oh salah, ayam ternyata. Yang dipukul loh. Ini kakap, bapaknya bu. Anaknya yang ini. Masa anaknya merah, bapaknya hitam. Saya beli neneknya deh. Ini berapa? Berapa gram nih? Ini 3 kilo. Sekilonya berapa? 30. Wah mahal. Bu cuma pengen beli 400 gram. 400 gram nggak ada. Hah? Nggak ada. Potong aja buntutnya. Gini gue tawar deh. Gimana kalau 1,5 kilo ceban? Udah penghabisan, udah mau habis. 10.000, oke? Tambah 2.000. Ah, 10 aja. Tang ting dong. Jadi bungkus. Pemirsa, sekarang saya sudah mendapatkan ikan kakap. Hanya dengan harga 10.000 untuk 1,5 kilonya saja. Sekarang kita beli bumbu-bumbu yang lain nih. Seperti kentang alias potato, atau bahasa Yunaninya pococo, atau bahasa Cinanya hai ya potato. Kita cari di mana ya? Bumbu-bumbunya belok sana. Sekarang kita cari bumbu-bumbu. Di sini kata tempatnya, ini lebih kering. Selamat siang. Saya mau beli kentang. Nah, kentang berapa sekilonya? 4,5. Coba 5 biji berapa kilo nih? 1/4 kali ya? Berapa? 3.000 ya? Jeruk nipis. Pala, 1 biji aja. Bawang bombay mana? Berapa nih? Cabai merah, bonus aja ya. Bayam ada nggak bayam? Seikatnya berapa? 1.500. Gimana kalau 1.003? Margarin 1 ons. Bawang putih 3 siung? Gampang. Gampang lah ya. Berapa tuh coba tuh? Mudah-mudahan cukup duitnya. 6.000. Nah ini aja deh, kembali deh. Makasih Pak Udin. Mari. Suruh nyari susu cair susah banget. Kira-kira di mana susu cair berada? Susu kental. 1 biji. Berapa nih harganya? Goceng aja deh. Terima kasih ya. Nasib. Nyari susu kental manis. Susu cair dapat susu kental manis. Ibu jual susu cair nggak, Bu? Tapi bukan susu kental manis, Bu. Tapi gini harganya berapa tuh, Bu? 6,5. Waduh, duit gue tinggal 4.000. Gimana kalau kita tuker tambah aja, Bu? Saya tambah 3.000. Ini kasih 4.000 dah. Terima kasih, Bu. Dapat susu 4.000. Sekarang kita pulang ke rumah buat masak-masak ya. Di mana belanjaan? Uang pas-pasan sekali. Chef Ragil. Panjang umur pemirsa. I'm coming. Bagaimana? Saya mendapatkan ini ikan kakap. 10.000 saja itu. Apalagi? Saya sudah beli bayam 3 ikat. Bayam 3 ikat. Bawang bombay. Ya. Gope. Jeruk nipis yang lebih gede dari jeruk limau katanya. Ya, betul. Gope. Kentang. Rp3.000 aja. Rp3.000. Wah, canggih, cakep. Canggih ya. Cabe 2 gratis. Bawang putih 3 siung gratis. Gratis. Pale gratis. Tuh kan dapat. Saya beli susu sesungguhnya. Uang ludes. Ya. Oke. Mari sekarang kita mau satu-satu dulu ya. Kita kan mau bikin mashed potato. Oke. Jadi semua udah di sini untuk mashed potato, ada kentang, pala, susu cair, milk, garam, merica. Oh iya, lupa tadi udah saya siapin juga. Margarin. Margarin. Iya.
Jadi ini pemirsa bahan-bahannya ya. Udah siap? Ya. Sekarang kita kupas dulu kentangnya. Kupas. Bisa dong kalau ngupas kentangnya. Gue taruh tas dulu. Nah, ini silakan.